hari ini sudah naik tahap penyidikan untuk para penanggung jawab acara yang semua termasuk panitianya. Karena kemarin sudah kita lakukan penyelidikan, 9 kita lakukan klarifikasi, sudah klarifikasi. Kemudian kita lakukan gelar perkara. Pagi ini kita naikkan ke tingkat penyidikan untuk kasus kerumunan tersebut. Ya. Ini dipersangkakan di pasal 169 atau pasal 160 di KUHP. Juga pasal 93 di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ya. Baru pagi ini naik tahap penyidikan. Kalau masih bertanya lagi siapa nanti akan dipanggil, ya rencana akan kita panggil. Rencana tindak lanjutnya kita akan memanggil. Termasuk penanggung jawabnya di sini, termasuk panitianya yang lain. Ada beberapa panitia yang lain. Kita akan panggil sebagai saksi dulu. Ya, ini masih kita persiapkan. Berapa orang ini jadwalkan nanti, Pak? Hah? Nanti kan saya bilangin kan baru kita persiapkan, Mas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!